Hey guys! Guys, korang tahu tak? Sebenarnya dekat dalam dunia ni, ada satu makhluk ni, dia ni macam ayam, tapi bukan ayam. Dia macam kacang, tapi bukan kacang. Tapi dia ni boleh patahkan tengkuk orang. Jangan kata patahkan tengkuk orang je, tapi dia boleh cabut kepala orang tu. Uish, serius lah? Mesti korang nak tahu kan? Mari saya ceritakan. Makhluk ini yang bernama SCP-173, dia ni masuk dekat ofis SCP masa tahun 1993. Saya tak tahulah macam mana pihak SCP tangkap dia kan, tapi dia memang dapat ditangkap lah dan masuk dekat ofis SCP. Tapi bila makhluk ni dah masuk dekat ofis SCP, banyak gila pekerja SCP yang mati. Bukan kata 5 orang, 10 orang, tapi berpuluh-puluh orang. Macam mana dia orang boleh mati? Sebab apa? Korang kena tahu, dia ni kalau kita dekat dengan dia, kita kena tengok dia 24 jam. Kiranya kalau kita kedip mata sekejap je pun, dia terus datang kat kita dan dia patahkan tengkuk kita. Kelajuan dia macam Flash ataupun Quicksilver. Siapa yang tengok Marvel dengan DC tahulah Flash dengan Quicksilver tu apa. So kalau pihak SCP nak pergi tengok dia ni dekat ofis, diorang kena bawa 3 atau 4 orang. Kenapa 3 atau 4 orang? Sebab apa? Nanti kalau ada seorang kawan ni tiba-tiba nak kedip mata, dia boleh bagi signal ke kawan dia supaya kawan dia tengok ayam ni, supaya ayam ni tak pergi mana-mana. Tapi kalau tiba-tiba 3 atau 4 orang tu tiba-tiba pandang tempat lain ke apa, habis memang dia datang laju gila, semua patah tengkuk. Bukan kata patah tengkuk je, terus cabut kepala terus. Tapi mesti korang nak tahu kan, macam mana dia lari? Dia ni, dia bukan lari macam kita, macam kaki bergerak. Dia macam tu je. Dia gerak macam ni, rupa dia ni, dia bergerak macam tu. Tapi laju gila. Kenapa dia lari macam tu je? Kenapa dia tak lari macam kita? Sebab apa? Korang kena tahu, badan dia ni diperbuat daripada konkrit. Macam boleh katakan simen lah. Bila dah kata simen, macam mana kalau kita kena simen pun kita tak boleh bergerak kan? Tapi kelajuan dia memang Ferrari bukanlah. So apa pendapat korang kan? Kalau benda ni dekat sekitar kita, apa yang korang akan buat? Kalau saya pun tak tahu nak buat apa. Saya tengok je dia, nak kedip mata pun takut. Mata biar merah macam tu kan? Biarlah mata kita merah, pedih macam tu kan? Asalkan kita selamat. So kepada semua yang tak tahu lagi, saya punya account first kena ban. So sesiapa yang tak follow lagi account ni, pergi follow account ni. Sebab apa? Nanti banyak lagi SCP yang saya nak cerita. Tapi yang paling penting, dalam berfoya-foya, ilmu jangan tinggal. Dan solat jangan tinggal.